subscribersnya aku nggak ngapa-ngapain. Oh, YouTube ketat sekarang. Maksudnya ketat gimana? Nggak tahu umurnya kali. Oke, nggak apa-apa ke lama-lama lebih mantap editannya. Ya lumayan lah ya buat e-commerce. Udah berapa sih yang subscribe? 700. Aku pengen jadi YouTuber. Iya, kalau 1000. Oh iya. Nanti mama juga mau ah. Ah, gak usah. Astaga. Apa kita pakai kacamata ya? Pusing gak pakai kacamata? Ya, pokoknya guys, janjiku sudah aku tepatin. Aku membiarkan dia memotong rambutnya menjadi Aduh, pendek guys. Dan dicat. Rambutku udah pendek dan sudah dicat loh. Tapi aku ini deh, merasa kalau di foto kayak dewasa gitu. Kalau ngomong tapi kayak bocah. Haha. Hai, hai. Hai Mama Ignis, Agnes. Keisha mandi tau aja. Besok aja lah, besok mau berenang pagi. Swimming. Pengen ditaruh deh handphonenya. Capek. Kenapa diwarnain? Ya sedih dia aku diwarnain. Ya soalnya aku pingin aja. Jadi kan aku menepati janjiku, aku bilang ya udah nanti selesai JKT, kakak rambutnya terserah mau diapain. Dan akhirnya dia memutuskan memotong rambut pendek dan dicat. Tadi dia nggak mau dicat pas udah potong rambut. Jangan nyesel, kan masih bisa. Oshi itu kan nggak perlu di JKT48 kan? Gak usah Oshi lah, kita berteman. We're friends. Iya, beri keracun. Iya, Kak Bri, potong rambut. Aku tahu duluan dong dari WhatsApp story ibunya. Lucu kan? Karena kita yang setanin. Iya, potong aja Kak Bri. Terus kata mamanya, iya potong aja lah gitu. Tapi emang makin cantik dong. Kan jadi kelihatan kayak yang orang-orang Korea gitu loh. Dia kan mukanya juga lucu gitu. Iya. Aku udah tahu duluan Watts. Sorry Watts. Pengen ditaruh deh Watts handphonenya Watts. Pokoknya lah aku megangnya Watts. Mana ya? Bisa gak ya mah? Kok enak gelap. Terus gimana dong? Kita ngapain ya, mah? Ngobrol. Ngobrol aja. Ada gak sih yang mau ngobrol sama aku? Ada lah, gak mungkin gak ada. Tante lagi kemarin aku lihat tante. Di mana? Di mana? Siapa yang lihat aku? Tante nggak potong rambut juga. Rambut aku udah sekesia. Tadinya aku rambutnya selalu panjang. Taruh mana ya watch handphonenya? Gak tau nih aku nguap doang, ngantuk ya, cuman biasa aja gitu. Kapan video YouTube-nya, Ki? Wah. Dah, belum nonton ya? Kakak tulis dong, Kak. Kakak tulis dong. Tulis. Subscribe and like video. Tadinya mau ke rumahnya Kak Fani juga sekalian, tapi waktunya nggak keburu. Subs and like my video. Oke, udah makan. Udah, tadi aku udah makan. Coba guys, review dong YouTube-nya Keke. Iya, nggak bisa komen nih orang. Nggak seru banget. Kamu coba deh, bisa. Kakak, jangan gitu dong, Kak. Panas kan? Kaki kamu tuh panas. Ya, sama. Ya, aku juga panas. Gini bisa nggak? Nggak bisa. Yaudah deh. Nama channelnya Kisha Ramadhani.
Next time aja deh, Tan. Next time apa nih? Kak pernah join frustrated? Frustrated gang gitu. Oh, rambut pendek maksudnya? Oh, phone tulisannya bisa kreasiin lagi. Oke. Okay. Karena ada batasan umur. Emang enggak bisa dirubah ya? Pengen dirubah. Iya, boleh ke rumah siapa oh, nih kalian? Iya, ke rumahnya Fani, ke rumahnya Ume. Keren, nanti kita gebrakin semua orang. Gerebek tau, bukan gebrak. Kalau gerebek kan cuma gitu doang, kalau kita gebrak. Temen aku mau kenalan namanya Yara. Oh, aku udah sering lihat tweetnya. Yara, apa namanya yang tadi mama lihat? Iya. Jual jinggal kaya raya. Kaya Yara, mama yang tadi yang mama kasih lihat videonya. Iya. Apa deh? Jinggal-jinggal itu loh. Iya, pokoknya. Apa deh? Masuk ngerti sih, mama. Kakak mau ngelucu maksudnya? Bukan, mau ngasih tahu. Aku juga mau kenalan sama Keisha CL lah. Penguap mulu ya? Iya. Itu kok ketahuan kok Kak Michelle, dia ngeliat kok, tenang aja. Aku lihat tadi di Twitter Kak Michelle. Bukan, Wotan. Apaan sih? Yang di Wotan. Aku suka liatin Wotannya tau. Dari masih member, aku suka liatin Wotannya. Seru tau. Panas. Gak bisa, ketawanya panjang banget itu. Halo Keisha, katanya Kak. Kalau aku suka no mention show, soalnya guys reku Nora. Kita mau ngobrol apa ya? Gibah yuk. Kita gibahin siapa nih? Gibahian Twitter gibahnya gimana? Oh, botannya. Okay. Ada Twitter gibah gak? Pasti kakak pasti juga pernah dong, sering dong baca-baca Twitter gibah-gibahan dulu. Oh iya sih, yang akun-akun upload. Iya, yang gitu-gitu. Ntar ini menyinggung lagi. Boleh kenalan gak? Boleh lah. Aku pegel guys, pegang ini. Mah gimana nih, mah? Keisha, kapan covernya? Insya Allah nanti ditunggu. Taruh mana ini, mah, handphonenya? Oh, aku tahu, taruh sana aja deh. Lah, kenapa? Bus! Terima kasih. Aku tahu guys, karena aku beautiful and smart. Kita taruh sini. Nggak mau. Ini. Tunggu deh guys, sabar. Ya Allah. Dah. Tapi gelap. Ini pakai tripod tapi nggak bisa dibawa kasur kan? Tripodnya murah kali. Guys, latoy banget guys. Tripodnya. Ntar ya. Sabar, sabar semua, sabar. Lumayan murah sih. Ini nak kajang gue ini. Oh ya ini. Dah. Nah. Ini nah. Tapi gelap nih. Bisa gak rada kesini? Ya Allah, ribet sekali ya. Sini enak mah. Biar lebih deket sama aku. Nah, halo semuanya. Tapi aku bisa-bisa skoliosis nih ngadep sini nih. Gini. Kenapa gak pakai meja aja sih? Itu mejanya itu. Udah di sini aja. Aku haus banget, guys. Aku belum minum. Lagi di kamar. Dah.
cerita-cerita apa nih? Kak, ada yang nanyain ceritanya si Bri kunci kemarin, katanya di YouTube soalnya masih belum jelas. Kurang jelas ya, aku potong soalnya. Hai Arif, Kak Arif Hap. Ya jadi ceritanya Kak Bri, kan aku telepon Kak Bri kan. Tunggu dulu, kan janjian kesana. Terus kita udah nyampe nih di apartemennya. Ceritanya tuh gitu-gitu loh, berurut gitu loh kan. Orang tuh gak bingung. Gak nyampe guys. Aku ribet banget. Ya enggak, itu colokannya harusnya dari sana dong. Terus kan abis itu kan si Kabri kan bentar ya guys, kayaknya dia ribet deh. Orang belum showroom, belum ready, gimana sih? Wah, terang banget ya gua. Nggak guna nih lampunya. Ya bagus, sudah. Kacamatanya tuh. Ya nggak apa-apa, namanya juga ring light. Tapi kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Ya udah pakai pake aja. Aku. Tapi kalau pakai kacamata. Udah kakak kelamaan, mama aja yang cerita lah. Jadi tuh, guys. Lihat mataku. Kita udah nyampe apartemennya Bri duluan nih. Kan kita pikir kan Bri kan udah di apartemen kan. Terus Keisha akhirnya nelfon lah ke handphonenya Bri. Yang ngangkat itu ternyata mamanya. Terus bilang, ah, sebentar ya Keisha, Brinya lagi kekunci di kamar mandi. Enggak, gini. Halo Keisha, sebentar ya Bri sedang terkunci di kamar mandi, sebentar. Gitu yang ngomong, oh iya tentu, iya. Terus kita nungguin kan. Terus udah gitu Keisha sampai lapar, akhirnya kan ada si minimarket itu kan. Ada Indomaret kan. Terus Alfamart kita belinya. Alfamart kan. Ke Indomaret tapi antrenya panjang banget. Terus ke Alfamart. Terus jadi kita beli pop mie. Beli pop mie. Terus sejam kemudian belinya tiba-tiba baru datang gitu. Ternyata kita baru ngerti kalau ternyata dia dikunci di kamar mandi. Di rumah. Bukan di apartemen. Kita duluan datang apartemen dia. Ya masih di rumah. Ya Allah. Oke, aku yang punya apartemen. Halo Kak Bri. Nah, udah aku tungguin dari tadi. Ya, silakan masuk yuk ke apartemen aku. Ini pada kasihan Kak Bri, kasihan Keisha. Ya, tapi dia kasihan juga pengap lah kamar mandi. Tapi kan dia kan takutnya itu bukannya kan Keisha nanya kan, "Bri, Kak, emang Kakak enggak ngep apa gitu kan? Takut enggak bisa napas atau apa?" Bri itu bukan lebih takut dia enggak bisa napas. Rambutnya lepek. Dia takut rambutnya lepek karena dia baru keramas, ya ampun. Memang kocak nih Kak Bri nih. Ribet deh rambut. Kasihan, aku tuh udah mikir kok dia gitu ya, kayak udah ditungguin sejam enggak turun-turun. Ternyata dia di rumah. Terus kekunci, ya udahlah enggak apa-apa kalau kekunci. Kalau dia makan dulu tuh baru kesel. Ternyata dia kejebak di kamar mandi. Kasian juga kan. Untung ada pop mie. Pop udah mie? Makan pop mie, minta makan nasi padang pula. Kita gak punya duit. Gak ada, gak ada duit, pengen makan nasi padang. Ya udah deh, kita ke mall jadinya. Keisha cantik, alhamdulillah. Makasih ya Kak, aku belum mandi loh Kak. Kenapa gak ke rumah aja? Enggak, emang niatnya kita mau berenang. Berenang di apartemen. Tapi pas aku berenang ya guys, ya Allah, Akbar. Aku udah praktis banget. Saya jauh-jauh Pak di Jakarta mau berenang di sini, Pak. Ya, ya udahlah, mau gimana lagi? Kamu nginep aja ya di sini besok jam 7 pagi berenang. Ntar pulangnya besok dia bilang, "Enggak bisa, Pak. Saya udah mau pulang. Saya mau berenang dulu, Pak." "Enggak bisa, Dek. Tuh tanya tuh sama yang jaga kolam renang." Aduh, mohon. Oh iya, Bri punya duit 50.000. Kita nggak punya duit. Ya masa mau makan bertiga, makan nasi padang 50.000 mana cukup? Nggak cukup. Gak bisa berenang sih, main air aja maksudnya. Kecipak-kecipuk, JL. Gaya selfie-selfie aja. Kayak siapa bisa berenang, ngambang aja nggak bisa. Besok aku mau latihan renang lagi. Aku sekarang siap satu berenang ngikutin ayah. Ayah udah beli baju renang loh. Kalian nggak mau lihat Luna Maya pakai baju renang?
Luna Maya pakai baju renang, hijab lagi. Cukup kalau nasi padang. Di sana adanya nasi padangnya sederhana, guys. Sederhana nasi padang. 50.000 mana cukup bertiga? Aku risih deh ngeliat poninya. Tunggu mah. Apa sih? Tutupan aku mana? Udah, nggak apa-apa lah. Kak, kasihan lah mereka. Aduh, ribet banget. Aku kayak nggak suka gitu ngeliat. Badai tuh pasti pakai baju renang. Bayangin aja dah lu namanya pakai baju renang kayak gitu. Gak bisa berenang Kak Bagor. Mau pakai lipstik ah. Sederhana satu orang 50.000 lah, kita bertiga gimana dong? Yang dua orang bayarnya gimana? Kak Bri gak makan gara-gara kita pinjam duitnya. Pendaftaran calon mantu dimulai kapan? Udah bisa dibuka sekarang. Yo elah, ngebet amat kakak. Sekarang aja guys. Pas ngebayang. Mau diajarin renang? Enggak. Jangan leh kata Kak Rahmat. Canda, ya Allah. Kak Ambang bisa banget deh. Oke, cantik tidak menguras energimu. Sorry guys, kurang persiapan showroomnya. Jadi habis main. Kak Adit nanyain kamu terus nih, Ki. Adit ini. Adit, siapa namanya? Baby aja belum kok, Kesia sabar. Yohar, tenang. Aku masih kelas 2 SMA juga sih, si panjang. Ya, ke Reza Pahlawan dadah mau nge-game. Parah, sekali-sekalinya Kesia showroom. Jangan-jangan ini mau ke Penfield nih sih, ke Reza Pahlawan. Parah, parah. Oh, Aditya Andrio yang gondrong itu. Oh, itu dia datang, dia nongol tuh. Luna Maya. Eh, hey, Luna Maya pakai baju renang. Baju renang garis-garis. Kayak gini nanti, persis. Jadi nanti kalau kalian ngelihat ada orang yang pakai baju renang garis-garis mirip Luna Maya, berarti itu Tante Kuluk-Kuluk. Iyalah, masih SMA belum juga jadi member JKT. Saya udah lewat, Kak. Udah ditendang. Eh, ini masih kerekam gak sih? Masih, tahu aku lihat. Tapi kan udah lebih enteng gitu lah kalau mau showroom. Gak terlalu takut-takut amat. Kakak dikasih es krim sampai dikasih bunga sama Kak Megamen sama Kak Rizal. Makasih. Makasih Kak Megamen, Kak Rizal. Tante berenang atau cuma makan pop nih? Iya, yeah, Penfield sepi sekarang udah nggak. Iya, yeah, udah nggak asik. Iya, yeah, dulu padahal aku pulang sekolah ke situ. Maksudnya, dulu rame maksudnya. Tuh, matanya ada hijau-hijau ya. Pengen ngeband sama Keisha. Keisha terbuka apalagi kalau ada yang mau ngajarin dia main gitar. Iya. Yeah. Coba di kolam 5 meter kayak dijamin jago, iya jago lelep. Seru enggak kemarin ngobrol-ngobrol, seru banget lah ngobrol sama teman-teman. Ayo ayo pada ikut Kesia first, jadi mau, nanti biar tahu. Ya kita zoom lagi. Biar tahu kapan Kesia akan zoom kembali. Soalnya mereka yang invite apa bikin roomnya gitu, jadi nanti kita sering-sering zooman. Iya nih umenya sama apa? Belum nginep-nginep sini lagi. Doakan ya guys, biar dia nanti nginep-nginep sini lagi. Ya. Ya, yang mau ikut Zoom. Yang belum ikut kan nanti coba pantau Kesia first, siapa tahu nanti Keke ada lagi. Aku fans Kesia era short hair.
Short hair. Ya, gimana pun juga ya guys, kita kan harus menghormati dan menjaga perasaan. Ya, bohong lah kalau mereka juga nggak ada rasa kecewa, rasa sedih kan. Siapa? Keluar dari JKT. Oh. Jadi kayak mungkin saling lagi masing-masing kayak lagi healing aja gitu loh, healing time. Yes. Aku ya udah. Aku fans Kisha pas dia udah grad. Siapa mau beli beras tuh? Beli beras kucing Bintaro. Kamu besok jadi? Oke, tar aku ikutan next time, belum tahu. Ya ikutan yuk, nanti kita bisa zooman terus kita ngobrol-ngobrol. Suruh katanya kalau nggak salah ada yang mau nyoba pakai Discord ya? Boleh pakai Discord, ayo aja. Kak Isa gaya banget nih, enak lah zoom sama Kisha. Udah ikutan. Untung udah pernah HS. Kapan ya HS lagi? Caranya gimana? Kalian ini aja caranya ngeliat di Keisha Force ada nggak? Eh, di grup line maksudnya, di grup line-nya Keisha Force. Iya kan, berarti kan harus ke Keisha Force-nya dulu. Kamu iya. Aja kan nggak ada di situ. Iya, aku aja nggak di-invite guys di Keisha Force. Iya nih, ke Bagur kemarin mikrofonnya rusak, jadi kita chat. Iya, udah dibikinin Discord-nya ya. Nanti Keke join. Kita main apa ntar? Kita ngobrol aja apa gimana? Kalau ayah mau ngapain keluar? Kalau Discord tuh bisa video call juga kan? Ya kan sama kayak. Oke, mandi dulu bisa kali. Enggak bisa. Bisa aja bisa berenang. Admin Keisha First musabah diri anda. Oh tuh, ayo yang belum Keisha First katanya ada yang belum di-accept di Keisha First katanya tuh. Yang mau di-accept nonton YouTube aku dulu ya. Nanti aku bilang, kak jangan di-accept, dia belum nonton. Iya, Keisha tuh kayaknya masih tangannya masih kaku. Yes. Sebenarnya dia pengen rusin tuh guys, tahu kan yang tadi kemarin lagunya kan yang sweepingnya itu loh. Mestinya kan ada yang gitu gitu. Aku udah nyoba ya Allah, tanganku tidak mampu. S3 marketing, ah you know lah ya. Besok pagi udah 1000 dong subscribe-nya. Kenapa aku maksa ya? Kalau nggak 1000 aku nggak mau. Gitu banget. Gak jadi, canda. Oke, bikin podcast bareng ex-member dong, insya Allah ya. Bismillah jadi. Ajarin dong Kak Megamin. Keisha First itu apa? Keisha First adalah, kakak jabarin. Keisha First adalah teman-teman aku, tapi nama grup lainnya Keisha First. Di Twitter ada Keisha First. Bener ya Kak Bauer bikin 100 YouTube. Ay kalau nggak bikin, kenapa aku jadi tukang ngantemin ya mah? Ini parah sih. Kalau bending pakai 3 jari aja coba. Iya udah nyoba kemarin Kak. Belum, baru. Atau Kak bingung. Oke, ajak Fanny sama Ume, insya Allah nanti ya. Kayak tenang. Aku sih ngajak yang available aja ya guys. Main kecing Abdel. Malah subs keke belum mandi. Emang kenapa sih? Emang aku kelihatan belum mandi? Aku kelihatannya udah mandi tau. Okay, sering latihan. Kuncinya Kay. Ajak Feby Kay, dia gabut. Boleh. Woi Semarang. Tante Kuluk-Kuluk mama Keisha, bukan. Tante Kuluk-Kuluk itu tantenya Keisha, kakak aku.
Ada Kak Widi mah. Hai. Hai Kak WD. Jalan-jalan ke kantor Jod. Udah kemarin. Kemarin udah, tapi enggak di video. Tapi enggak di videoin dong. Kita temu kan menghormati. Kak Onil, Kak Mira. Ada kakak makeup juga. Terus dia bingung. Siapa ini? Tasya. Puci. Tebak aja siapa. Aku bilang, Keisha teteh gitu. Oh Keisha, ya Allah pangling banget. Langsung beda nih gitu. Yalah. Anaknya Tante Kuluk-Kuluk gak jadi member JKT ya. Anaknya Tante Kuluk-Kuluk ya itu adalah Bazla. Bazla adalah lelaki. Apakah lelaki bisa masuk JKT apa-apa? Nggak tahu guys, kemarin kakaknya nembaknya gitu, aku inget banget. Bisa tante jadi staff kak. Yeay, Kak Widi udah insta lagi. Yeay. Lagian kenapa sih guys, kemarin kok sempet-sempetnya bisa-bisanya kalian meng-uninstall showroom? Boleh kan kita showroom lagi. Jujur, emang Keisha segitu bedanya apa? Apaan bedanya dah muka sama-sama aja? Sesudah dan sebelum dan sesudah jadi member. Mirip Muji and Melody. Ada sih beberapa yang mau ngomong, tapi kayaknya beda deh. Siapa kok gitu ngomong? Asal apa Caitlyn gitu? Iya. Mama kamu mirip Kak Melody. Udah mirip sama kakak Uma. Mirip kakak Melody. Ntar lagi mama mirip babe. Mirip babe. Beda banget. Keisha sama aja tuh kata Kak Dimas. Setelah dread makin memancar auranya. Alhamdulillah. Ini gak bisa lebih dekat lagi gitu. Iya, jadi kayaknya sih emang kayak aku perhatiin emang showroom itu sangat banyak amat membantu Keisha. Tuh kan kacamata hijau-hijau. Suara mirip Kak Putri, muka mirip Kak Melody, badan mirip babe. Badannya. Kenapa kakak abis asar jangan nangis kenapa? Tentu puluk-puluk beneran. Beneran. Beneran mah. Apa semua yang jadi mantan terlihat lebih cerah. Revenge, JL. Ini adalah bentuk yang penting. Enggak lah, aku emang pengen aja menjadi lebih cantik setiap orang. Kemarin itu kan joget-joget mengenang masa. Enggak mungkin kalau kemarin itu kan banyak. Emang juga ada rules yang harus diikutin sama Keisha kan. Jadi mungkin Keisha kan jadi kayak masih berada di dalam cangkang CL. Jadi mungkin sekarang dia udah bisa mengekspresikan. Izin pamit ya, mau ngisi pengajian. Wah, keren banget mau ngisi pengajian ke Alice Seblak. Wah, bismillah, sukses ya. Cantik. Apakah berani ya, sebut merek sekarang? Sekarang sekilas jadi mirip kakaknya Yuri. Kayak gimana kakaknya Kak Yuri? Bebannya lebih banyak sekarang. Kalau udah garuk kenapa tante masih off cam? Mama aku emang enggak mau. Tapi embas udah boleh. Mau maling motor, iya. Udah bisa barbar kayak sebut merek. Merek apa? Yang kayak gimana maksudnya? Indah, great, hah? Merek apa? Ya kayak gitu maksudnya. Siapa tahu aku jadiin brand ambassador. Brand ambassador. Udah kak. Jangan mah, dia kan tai kotak ini aneh. Ya jangan. Ntar aku ngunggas. Ya jangan. Tapi kan kita kan gak dikasih tau. Gak boleh bla bla bla. Kan tetap aja lah.
Aduh, enak. Maaf ya guys kalau sambil kayak gini posisinya. Soalnya ini lihat deh, tripodnya, aduh, gak seru banget, gak asik. Karina, Anda mau makan. Selamat makan. Selamat makan. Selamat malam. Selamat ulang tahun. Ada yang ulang tahun gak? Yuk kita nyanyi yuk. Cantik. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. 25 hari lagi bulan Ramadan. Ayo. Happy birthday Keisha. Siapa yang mau ditemenin sahur bareng Keisha? Sahur on the road atau apa namanya? Buka puasa. Menuju buka puasa bersama Keisha. Asik. Seru banget ya. Asik, asik. Siapa sih ulang tahun? Oh, besok Kak Indah ulang tahun. Halo, maaf baru join. Oke, okay, gak apa-apa. Saya sahur jam 7, buka jam 12. kayak ini deh. Dulu aku pakai kacamata kayak gini, soalnya aku malu pakai kacamata. Kak Aditya mau pamit pulang kantor dulu, hati-hati di jalan Kak, nanti sambung lagi ya. Aduh. Oh, salam dari Solo Kak. Salam kenal. Waalaikumsalam, Solo. Review takjil dekat rumah. Mager guenya guys. Keisha itu yang penting ada gorengan. Pertama. Sama ada minuman. Minuman tapi bukan sih, airnya, tapi kayak manis, misalnya manis nata de coco. Terus cuma nata de coco-nya aja, airnya aku gak suka. Terus gorengan, terus nasi. Buru-buru kakak sahur sambil sahur sambil marah-marah aku tau gak? Apa sih? Gak mau bangun. Aku kesel bangun sahur. Keisha Akbar, salam dari Asia cuma Keisha. Ala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 l
ganti nama. Keisha mau oleh-oleh nggak? Oleh-oleh apa, Kak? Kursi khusus Keisha masih nggak? Masih dong, itu malah bisa diganti. Tapi aku sekarang pindah ke tempat opa, karena kursi aku ada yang tuker. Udah ngampuk lagi, tau nggak? So, siapa pelakunya? Asal ini karena kangen tante. Oh, orang pengennya ngeliat keluarga aku daripada aku ya. Keisha nggak laku. Hai, hai. Tante jangan ke kartu. Ini nggak apa-apa, ini mau dikit gitu sih. Kan kalau sahur jam berapa? Aku jam 15 menit sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh. Keisha kalau ntar puasa showroom sampai buka puasa. Dari buka puasa sampai sahur, Kak. Deket azan. Iya, deket azan. Kalau keluarga kita termasuk yang keluarga kita termasuk yang sekitar cuma kayak setengah jam atau 45 menit sebelum azan sebelum imsak. Jam 3 makanku lama. Makanku juga ini lama banget. Apalagi sambil merem makannya. Kenapa bangun sahur susah ya? Sering sahur tapi jarang buka puasa. Ih, enggak baik itu, Kak. Tetap harus buka puasa. Jam bangun 5 waktu Las Vegas. Asik banget nih. Ih, enak banget sih Las Vegas. Yaudah kita mau sana mah. Kemana? Las Vegas. Las Vegas ke LA. Kita ajak aku kita ke situ dong. Kita ke LA aja, lanteng aku. Kakak lama gak SR-nya? Tergantung, santai aja sih kita. Soalnya kan udah gak ada kerjaan nih. Jadi gak ada besok bangun, mesti bangun pagi. Latihan gitu, enggak. Dulu pas di santri gak pernah sahur. Iya Allah, kok gitu sih. Aman kok tante siangnya makan biar kuat, asik. Ngapain sahur, Mali? Sepedaan
Jepang yuk, kayak di Ragunan. Oh iya tuh, ayo banget, aku udah pengen pergi kesana. Tapi emang kalau covid gini masih ada apa? Ada, sewa tetap ada, sewa sepeda kan. Kan tapi covid. Duh, sakit nih lehernya. Yang benar dong, makanya kamu posisinya. Ini kan bisa dibelokin, Kak. Gak bisa, Ma. Bukan dibelokin udah, gini, udah, ini masih gini. Enak, ini masih enak. Bukan, dimiringin gini nih. Ini itu masih aneh, enak, udah masih enak. Sakit lehernya lama-lama. Terserah ya, kemana aja. Iya tuh, seru kali ya, meet and greet sepedaan di Ragunan. Meet and greet di Ragunan, weh. Terus, aku dong. Udah gitu Keisha sepedaan 5 menit, abis itu ngos-ngosan, abis itu udah. Ketemunya di kandang gajah ya, kita nanti kumpulnya. Nungguin buka puasa sambil ngopi. Fufu. CFD belum ada, Kak. Sewa sepeda gak ada, Kak. Tuh, sewa sepedanya udah gak ada, Keisha. Masih ada, weh. Eh, bentar. Cantik. Apa? Ke Ragunan masuknya jebolan biar gratis. Gimana caranya, weh? Tapi Keisha, dulu kan dari kecil di rumahnya pokoknya Keisha itu dulu tuh kalau mau makan malam, makan sore, dia sama dia selalu ke Ragunan. Sampai orang Ragunannya udah hafal gitu loh. Tapi itu Ragunan itu udah tutup. Jadi kita kesana sekitar jam 4 sore gitu deh. Cuma buat Keisha biar makan doang. Yuk kita sepedaan CFD. Pengen lagi ya. Bodoh banget. Lumayan sehat sepeda dari Solo ke Ragunan. Iya Kak, sehat banget kayaknya. Kak, nyanyiin lagu Mandi Madu coba Kak. Basah, basah, basah seluruh tubuh. Iya, yeah, itu coba. Lanjutin. Enggak. Begitu aku dinyanyiin sama Luna Maya. Yang nyanyiin itu Tante Luna Maya ya, bukan aku. Aku dengar lagunya lagu Agnes Mo. Wah, ada yang baru vaksin. Gimana? Ada rasanya semacam apa? Efeknya pasti ngantuk ya. Sotoy. Ini kamu nge-like ya, Kak? Nggak tahu. Ma, aku lagi nge-lag. Jangan ngomong. Hah? Aku lagi pura-pura nge-lag. Oh, kamu lagi pura-pura nge-lag? Bilang dong kode. Capek. Iya, Keisha itu dulu tuh kalau nangis, dia cuma bisa berhenti dinyanyiin lagu itu doang sama si ayah, sama si Tante Kulu-Kulu. Tak pikir nge-lag, rupanya bengong. Itu bukan, itu dia lagi nipu ceritanya. Kurang berisik. Wajahnya nge-lag, tante bersuara lancar. Jangan ada dusta. Kalau yang Bruri itu opanya Keisha. Bruri apa? Bruri Pesolima. Itu suka dipanggilnya tuh Om Brur. Siapa sih, Mah? Om Brur, ada Om Brur. Om Brur. Keisha pernah ke Padang? Alhamdulillah pernah. Aku pengen air dingin deh. Izin sebentar mau sholat dulu, oke Kaisa. Oke. Ini gimana kakak, diem aja udah tante kulu-kulu. Ayo aja ngomong ya, aku numpang muka aja. Semangat sekolahnya Keisha. Kasih. Lovely sayang O'Neil. Kita cerita lagi yuk. Kalian mau tanya apa? Ah, grad apa sih? Coba lihat, Ma. Hah? Entar. Coba asas kaki kamu dong, Mas. Coba, oh, Kak. Bohong ya kalian. Udah dua orang yang bilang. Oh, bohong.
Dan kayak gitu dong. Ih, gimana sih cara ngebuka komen di YouTube-nya Keisha tuh? Kasih bisa, tahu dong kita caranya. Pasti bisa mencari tahu. Ih, gimana sih guys? Beneran apa bohong sih? Kalian bohong ya? Apa sih? Kak Indah ulta apa akhirnya? Gak mungkin lah. Kalau dia ulta kok ngeprank. Oh ya Allah. Kamu kayak posisinya cari yang enak deh kak. Kamu kayak gitu lehernya pegel lama-lama. Copot aja deh. Pakai ikuan aja. Pegang aja. Gimana sih tidur. Ngeliat label for kids-nya emang di mana? Subscribe. Ganti tahun lahir. Aku kan masih Scorpio, Kak Pahlawan. Udah dikasih tahu sama Kak Firman di DM. Makasih, ntar aku lihat. Oh no. Oh pas upload. Jadi kalau yang ini akhirnya jadi nggak. Jadi nggak bisa dong. Buka dong kalau yang pertama ini. Ya keburu mati deh. Emang tidak jelas nih YouTuber ini nih. Mampet. Kok komen YouTube nonaktif kan? Ditanya lagi. Ini salah setting ya kak. Karena komen YouTube kak. Salah setting karena belum tahu. Maklum kak, kita pertama ini kak. Iya, besok aku upload lagi video lagi. Ntar kita bikin dulu videonya, bikin lagi. Ah, jangan sedih. Sedih kenapa? Hidungku mampet nih. Itu level komen. Oh, nggak sedih? Nggak sengaja juga ditutup. Ya, masih sedih, cups. Ah, kok sedih? Ngapain sih hidungnya kayak gitu? Ih mampet. Kok tiba-tiba tadi enggak? Ya mana aku tahu. Aku udah subscribe hadiahnya apa? Udah 1000 emang? Belum. Jadi kelapaan apaan? Biar diajarin settingannya. Ya maaf ya kan noragami. Gak apa-apa. Ini menjadi pelajaran. Yang mesti harus dirubah dan diperbaiki apa? Apa? Kasih review dong. Isinya tahu. Isi videonya. Kisha udah subscribe Respectro. Udah lah. Kalian gak lihat di screenshotannya. Udah aku subscribe. Kelapa degan. Oh, es degan. Aduh, pengen banget deh. Es jeruk degan. Lisha katanya punya darah Padang ya? Iya. Iya, Oma orang Bukit Tinggi. Thumbnail sama thumbnailnya. Sebetulnya thumbnailnya aku udah buat yang bagus, yang lebih niat lah. Tapi aku merasa alay banget gitu. Jadinya ya udahlah biasa aja thumbnailnya seadanya gitu. Aku tulis aja wow gitu. Oke, viewsnya 956, tapi subscribersnya 815. Jadi ada yang nonton. Bisa lah besok pagi 1000 bisa. Iya, bukan maksudnya tapi berarti ada yang nonton tapi dia enggak nge-subscribe. Urang awak. Kisha 2021 alay. Kontennya itu aku random aja, bisa keluarga, bisa teman-teman, bisa ngobrol-ngobrol, podcast ya, random aja.
kayak kita belum kayak menemukan satu titik yang kayak kita mau fokusin di mana gitu loh. Ya, emang gak mau fokusin, emang mau ngasal, bukan ngasal, random aja. Itu ngeditnya pakai handphone. Iya, aku pakai handphone. Aku sampai geter, sampai nggak makan siang editnya. Aku dari pagi, dari jam pelajaran ke satu, aku udah edit-edit. Terus berhenti-berhenti, terus lanjut lagi sampai jam 3:30 sore. Podcast adalah konten paling gampang kalau ada bintang tamunya. Kalau ada pembahasannya yang seru. Kalau nggak seru dengerin orang ngomong kan males ya. Aku Dharma Syah 7 jam sebelum Padang Kota. Oh. Iya, aku edit sendiri kan, pengen pakai editor, gaya banget ya. Kita aja lagi nyari duit. Lagi nyari duit, tiba-tiba mau pakai editor kan. Gimana dong? Jadi, ini tuh Keisha tuh kalau menurut aku sih termasuk hebat dan keren ya. Secara kan aku tahu Keisha tuh sebenarnya kan bukan yang tipe-tipe orang suka males banget apa ngulik-ngulik masalah masalah apapun. Aku udah suka mempelajari apa yang kayak apa sih namanya tuh yang media-media gitu deh. Ya. Terus kan aku bilang kan, Kak mau bikin YouTube tapi kan kita nggak bisa ngedit gitu. Terus dari gitu kan apa gimana gitu baiknya gitu kan. Terus akhirnya dia bilang nggak apa-apa mah, aku aja nanti belajar, dia bilang gitu. Karena dia tahu aku kan juga gaptek ya gitu kan, ada yang ngerti orang-orang nggak ngerti juga gitu. Terus akhirnya aku bener-bener salut banget, dia itu ngevlog sendiri terus nggak pakai apa namanya, nggak pakai gimbal, jadi dia cuma menggunakan tangannya. Terus udah gitu dia ngedit-ngedit hebat sendiri, belajar-belajar sendiri, nyari-nyari tahu sendiri. Terus sempet nanya sih ke beberapa orang gitu kan, ada juga sih yang ngasih-ngasih saran gitu. Tapi sih keren sih, aku salut aja dia, maksudnya tiba-tiba dalam waktu gak ada 24 jam. Ya walaupun jam, editannya alay banget ya. Ya tapi itu kan kayak yang sesuai hati kakak kan, karena iya, dia kayak girly-girly dan kekinian gitu. Ya maunya estetik tapi kan susah lah udah, yang biasa-biasa aja. Ya yang penting sih konsisten itu kan yang susah kan, karena kan kita kan bener-bener kayak harus nyari ini mau ngapain lagi ya. Kasih gitu background lagu tapi maksudnya gimana sih? Oh iya, biar ada vibe-nya. Keisha gak terharu mamanya ngomong gitu. Ya kagak lah kak. Aku sih bangga ya ngomong gitu. Ya enggak lah. Okay. Iya dia sempet bilang sama aku, ma apa aku belajar nanti kuliahnya aku ngambil jurusan yang kayak gini-gini aja kali ya gitu. Sempet ngomong kayak gitu juga sih. Tapi gak jadi sih, soalnya udah males. Aduh, kalau gak jadi YouTuber nanti bisa jadi editor, ujung-ujungnya aku jadi editor YouTuber. Besok konten mukbang bareng kura-kura, apaan yang bisa diajak ini kura-kuranya, diem doang deh di kafe, males mulu. Duh, taruh mana nih, aku pegel deh. Kakak taruh di situ. Aku berdiri dulu bentar, aku capek duduk dari tadi. Kakak kesana. Guys, kalian lihat, kalian mau lihat gak? Tapi kalian jangan cemburu ya, selama ini aku menyimpan foto ini. Cede, ada 5 di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Mama sukanya yang mana, mah? Mama paling suka yang siapa? Kak, mama maunya itu diturunin kak, jadi artinya mama gak ada yang suka. Dia akan stay forever di sini, oke? Ya secara ini kamar Zain, kakak. Kamu brewokan. Tuh, Wandi bubar. Hei, siapa yang bilang Wandi bubar? Wandi tuh udah bubar. Aku datangin kalian ya. Wandi itu udah bubar, terima aja. Gak ada yang boleh bilang Wandi bubar. Siapa ini? Oh my god, Ahmad Alia Akbar. Kakak harus hatinya mulia dong. Mana ada malah ngatain. Oh my god. Semua yang ngatain Wandi aku berantemin. Maksudnya om aku ya, aku ajak ribut, dia katain Wandi berantem, aku sampai masuk aku ke kamar. Aduh. Yang tengah itu namanya. Oh my god, Louis. Namanya Bambang. Enggak, ini Louis.
aku mau nonton konser dia tapi tiketnya ke, apa nggak jadi-jadi diundur mulu ya, corona masih mana karena tiketnya COVID. Duitnya nggak dibalik-balik. Iya, jadi emang gitu ya ternyata ya guys ya, kalau misalnya kita kan BU ya, kita kan lagi BU, kita udah beli tiket kan ya, kita udah beli tiket tapi ternyata kan COVID kan, akhirnya kan nggak jadi kan dia datang ke sini ke Indonesia kan, tapi ternyata duitnya itu nggak dibalik-balikin ya. Iya. Nah ini sini ada ini kan, nah ini sini ada ini lagi nih. Nah, ini opa nih yang pasang sini kalau itu ingat Allah. Nah jadi kalau itu wajib, itu wajib. Yes. Di kamar wajib ada. Wandi kena restrukturisasi semua. Jadi jangan-jangan mereka restrukturisasi lagi mah. Tapi mereka kan ini. Aduh lah. Iya. Biasanya diganti buat tiket tahun berikutnya. Tahun kapan tahun ini? Gak ada guys, udahlah. Aku juga udah pasrah. Udah 2 apa 3 kali gitu diganti mulu. Aku nonton bareng temen aku. Konbawa. Konbawa. Konnichiwa. Wandi kena L word. Wandi join BTS. Wandi new era. New eranya Wandi pas Zain keluar. Wandi lagi turunin ke Indonesia. Gak ada foto Wali Songo apa? Gak ada. Cowboy Junior udah comeback. Wandi kapan? Gak bakal balik dia kan, gak usah ngarep. Wandi balik itu tuh gak ada. Aku akan buktiin kalian semua yang bilang Wandi bubar. Ngapain? Balik mereka, percaya sama aku. Kayak apa, band apa tuh, grup boy band apa yang comeback 10 tahun? Take That. Tahu ya itu kali. Ada kan 10 tahun kami, aku akan tungguin. Setia. Enggak akan pensi aku. Emang kalian. Untung Wandi cuma berlima ya. Jadi OC-nya 5-5 ya. Nih, Wandi kan udah keluarga, berkeluarga tante, jadi udah apa sih? Jadi udah encok. Berkeluarga yang mana? Yang punya anak cuma berapa? Yang lainnya kan anak juga. Kan yang lainnya kan anak niat. Tapi enggak ada apaan mama kagak. Iya, dia niat. Mereka kan juga enggak berkeluarga, punya anak aja. Punya ayang aja. Lah kan keluarganya di sini, Jakarta. Iya. Ya. Kalian enggak tahu ya, sebetulnya itu aku. Kalian enggak tahu aja. Udah. Enggak, Kak. Dia tuh niat. Mama ini gak boleh kayak gitu sama menantu sendiri. Bener gak guys? Dia gak boleh kayak gitu mama. Si Harry. Enggak ya, dia pacarnya cewek, enak aja mama. Sumpah mama gak suka deh demi Allah, sumpah kesel banget. Emang mama ngomong apaan, kamu cuma bilang niat. Ya udah biarin aja urusan dia, yang penting dia sama aku. Lah kita udah nikah di Prancis, mama gak tau. Di depan Menara Pisa Itali. Menara Eiffel. Guys, di Paris tapi menaranya lah. Ini gimmick aja biar banyak yang nonton. Biar banyak yang nonton. Pura-pura. Padahal aku mah pinter. Ah udah, males lah. Guys, enggak apa-apa, dia anak IPA, guys. Jadi dia enggak tahu Menara Pisa di mana, Paris di mana. Itu cuma bohongan supaya lucu aja. Coba mama tes aja, aku tahu pasti sejauh. Menara apa lagi? Menara. Gimana Wandi gak bubar? Fansnya kayak gini. Aku tahu Menara 165, Menara Benny Tower. Aku tahu. Ya udah, yang penting Wandi balik terus ini deh. Alunya kayak udah di atas alunya. Lah, bener lah, kalian gak tahu kalau aku pergi jalan-jalan sama suami-suami aku berlima, kita udah kan anaknya banyak ya. Kakak poliandri. Kan anaknya banyak. Terus kita tuh kayak Gen Halilintar gitu, pergi naik bus. Seru banget ke ini, apa namanya? Taman Matahari. Ke Dago, kayak gitu-gitu seru. Kita sih sederhana aja ya. Aduh. Enggak beneran, beneran. Ini yang 704 ini yang ada di showroom Keisha, kasihan banget sih. Ya ampun, mauan nonton kayak gini. Lah. Ini bukan halu ya. Ini beneran. Kalian enggak tahu aja. Kolosium di mana, Kak? Ada situ kan. Di mana? Di Ragunan. Enggak, di ini. Kolosium Roma, Roma. Oh. Aduh.
tes aja lagi. Aku tahu. Ayo guys, kasih pertanyaan. Ini semua cuma pura-pura biar orang terhibur nontonnya. Oh gitu. Waktu sama Kak Onil yang keluar fotonya tapi bukan 5 orang ini gimana sih? Nah non, kita mau mainnya ada yang di Asia, ada yang di Eropa. Simpenannya banyak ya? Oke, kayak mereka Kak. Kalau pas lagi di sini osinya ini, kalau lagi nah, kan aku belajar dari mereka semua. Oh gitu. Ganti-ganti. Emang cowok doang yang buaya. Kita juga bisa kali. Aja. Nanon, Nanon mah. Kalau aku sama Nanon belum nikah, masih kayak ya masih biasalah. Kadang kita aku sama Nanon kalau makan siang suka ke Singapura, oi. Malaysia. Oi. Kadang kita lagi naik pesawat terus, aduh aku kebelet pipis deh Nanon. Jadi kita berhenti dulu deh di Itali, mau nggak? Kebelet. Kakak pergi ke Singapura, tapi kakak kebelet pipis, jadi pipisnya di Itali. Iya. Emang kayak gitu. Kalau dia orangnya ini banget sih, apa royal ya, loyal, royal, loyal. Parah. Ya kayak gitu sih kehidupan aku. Nih guys, yang mau tahu Keisha sesungguhnya adalah yang semacam ini nih. Emang dia tuh suka halu, halunya tuh halu parah banget. Enggak, ini aku jujur aja kehidupan aku. Dari aku masih latihan-latihan si JKT. Makanya dia cocok guys sama member manapun juga. Karena dia tuh begitu juga. Dia kalau misalnya sama O'Neill, dia ngebahasnya tuh masalah si Nanon. Thailand. Kalau menunu yang Eropa, aku mah banyak. Karena dia tingkat halunya tinggi dia. Iya. Enggak halu. Emang lupa. Dia tuh halu. Oke, besok dibeliin obat ya. Iya. Jadi nanti yang mau nge-gift, nge-giftnya ganti. Giftnya gift obat ya guys. Ini tuh nggak halu, kalian semua nggak percaya aja. Kalau kalian tahu faktanya juga kalian kaget. Hah? Fakta berbicara. Gitu deh. Mending diruki ya. Si Dede. Kenapa? Yang Dede. Suka Baza suka aku rukia sih Baza. Nggak tahu sih itu rukia apa bukan. Aku pegang palanya terus aku bacain doa. Ya ampun. Lah ini bukan halu. Kalian kalau enggak percaya ya udah, tunggu aja nanti. Masuk Line Today aku. Kasihan ex-member JKT48 keluar jadi halu. Ternyata mempunyai 6. Jadi halu. Tangan kamu jangan gitu-gitu ada dong. Ada jerawat aku nih. Kenapa kalau orang kalau kayak gitu megangnya pantat? Kalau keluarga kok panat sih? Pantat. Jidat. Kalau keluarga kita kan megangnya kan bottom. Kalau panas apa enggak? Nah, ketek aku. Kalian percaya kan? Ya enggak percaya sih ya udah. Kan emang enggak boleh percaya sama aku. Musyrik nanti. Lihat nih guys. Ah, jatuh. Tada. Cantik banget nih. Ini foto pas aku nikahan. Sama Niall Horan. Pada trip semuanya kayak merek. Merek apa sih? Ya kan mah. Ini foto aku di Singapura. Satu lagi sama Harry Niall kalau Singapura. Ini aja kita nunjukin kan, kalau berarti kan sekarang kan udah agak-agak boleh kan, nggak ya? Usah pamer merek juga, nggak dibayar juga kita. bukan merek, nunjukin ini kan kita ngomong-ngomong merek udah mahal banget tuh yang ini. Kita nunjukin yang pas kakak lagi nonton. Apa? Pas lagi nonton itu kan. Ulala. Kayak aku stres deh guys. Aduh. Maaf ya kalau gelap, gak apa-apa kan. Ikut komunitas Wandi gak? Dulu aku admin ini, fanbase Wandi. Astaga. Dulu aku jadi admin. Buh.
Mana, Mah? Kalian mau lihat video aku nangis gak? Heri, Heri, begitu. Nih. Bukan yang ini gak kelihatan nangis ya. Ada. Emang kelihatan. Aku nonton konser Harry. Padahal lagunya seru ya. So asik banget. It feels so good. Mana yang aku nangis aja dong. Keisha, kamu kenapa? Ini belum nangis, Ma. Ada. Itu. Ini bukan nangis, weh. Jelek banget dulu aku. Itu setelah. Ini jijik banget. Wah, aku ditanda tangani nama Mitch Rowland. Sombong amat, Mama. Langsung mati. Tunggu, kalian mau lihat ini gak? Ntar ada muka Mama lagi. Jangan dong. Mau lihat aku dulu gak? Hey guys, welcome back to me, Kate. Aku sekarang mau nge-review lipstick. Mereknya ini, mereknya ini. Mama keganggu aja. Halo, jadi sekarang aku mau cobain lipstick dari Paris. Ya Allah, sombong. Emang dari kecil sombong orangnya. Waduh, bet. Jadi langsung aja kita coba. Oh, BTW ini yang Velvet 03. Oke. Okay. Langsung aja kita coba. Emang anaknya kelamaan. Halo, jadi sekarang lah ngapa lagi? Napa ulang lagi nih? Beda. Cobain lipstick dari Cerita Paris. Kamu ini take 2, ini take 2. Ini aku pakai yang Velvet. Oke. Okay. Jadi langsung aja kita coba. Oh, BTW ini yang Velvet 03. Oke. Okay. Langsung aja kita coba. Ada lagi enggak, Ma? Enggak. Sini. Ini apa? Tunggu. Hi guys. Jadi ih, jelek banget. Aku lagi di rumah. Restoran apa ya? Jijik. Cahaya kok. Udah dong, kakak. Kakak liatin dong, jangan gitu dong. Jelek banget demi Allah. Tage. Cahaya kota. Oh, nanti tiba-tiba ada ya. Serem, Ma. Belum sampai.
Aduh, banyak tau aku video ini. Aduh, ini apa lagi? Azih. Tunggu, tunggu. Jati. Tunggu, tunggu. Banyak ini. Ini mama tahu. Mama... Tunggu, tunggu. Nah. Mama tahu. Gak jelas itu. Yang nyanyi-nyanyi aja. Ini yang sama Uma. Kalian pengen lihat Uma kan? Ini waktu kita kelas 2 SMP. Living love is slow motion. Kalau Candy Nulvista pulang sekolah. Apa sih ini? Lagi nari nyontek emang dari dulu kalau nari suka nyontek bawa ke JKT terlihat aku yang paling lemot. Ada lagi nggak mah ini apa? Oh jangan bel ada yang sini mau kayak mau cariin. Aduh ya Allah ini bukti omong bukti omong ngefans jangan mama ada. Jangan Mesti omong ngefans. Aduh ya Allah Akbar. Capek banget aku guys ketawa ya Allah. Tapi sekarang nari juga. Aduh nari aja jontek. Aduh ya Allah guys capek ya guys. Ya seperti itu aku aslinya. Kalian sudah ada. Jadi selama ini. Selama ini itu semuanya hanya pura-pura. Ini sehari lucu banget sini. Tapi ini itu aneh. Aduh. Capek guys aku. Pansen tumis aja joki, pas nari aja nyontek. Si ayah gak bisa konten deh. Ya kita speaker sendiri, aduh jatuh. Ini kak. Apaan itu? Jangan itu, gak seru, gak lucu. Sama itu. Aduh, gimana nih guys? Terus kita ngapain lagi setelah ngumbar aib sendiri? Oh, enggak. Kezia dari kecil dari dulu dia pernah di-endorse nih. Halo guys. Jadi sekarang aku lagi. Pegang dong. Kalian kalau mau endorse aku boleh ya. Kan kejuan, aku udah 2 kali pesen ini. Ini enak banget parah. Asik. Mantul. Ini ngapain bilang mantul? Ya Allah, alay banget ya Allah. Nih. Kenapa ya aku kayak gitu ya? Apa yang ada dalam pikiran aku? Dulu aku pikir aku cakep. Aku pikir aku keren. Ternyata tidak. Katanya sebelum dibukain sama ayah, mendingan dia buka aib sendiri. Dan gak malu-malu banget. Udah deh. Habis deh. Ini apa nih? Oh, ini waktu kakak. Ini kakak SD. Mantul. Ini kakak SD nih. Yang kakak ini. Yang mana? Yang sebelah sini. Nih, yang pemalas lah, yang nyontek lah. Ini samping ibu-ibu guru. Udah, gak seru. Ya Allah, pemalas banget. Keren juga aku dah. Ayo. Boleh. Apaan deh senamnya kayak gitu ini? Boleh yang mau endorse boleh. Boleh yang mau endorse. Yang mau subscribe YouTube channel aku juga boleh. Halo. Nanti DM Casey aja. Aduh. Senam ya kalian RKJ kita SKJ. Betul. Nyanyi issues. OTW 1000 followers. Nanti DM Casey aja. Kita pakai link. Bisa dibicarakan dulu. Kok. Santai. Gendut sekali.
aku ajahannya dari tuannya dede. Apaan? Pantatnya dede. Coba mulai dong. Ada pantatnya dede. Aku mau lihat, enggak dikasih lihat. Ini sebenarnya ini lucu tapi jangan. Enggak, aku enggak mau kasih lihat, aku mau lihat pantatnya aja. Ini pembahasannya macam apa sih pantatnya? Yang mana pantatnya? Yang mana? Ada yang banyak. Tadi yang lucu. Yang mana? Gitu. Yang mana? Mana? Apa ini? Jadi BE kerupuk kulit mau, oke. Mau-mau aja. Bisa endorse produk nggak? Bisa banget. Oke, guys. Jadi, aku punya adik. Dia tuh lucu banget. Aku sayang banget. Jadi, kalau mau endorse Kesia itu bisa DM Kesia ya. Love you, Bazla. Bazla dulu kocak banget. Gimana sih? Udah. Capek, guys. Halo semuanya. Kerupuk kulit babi tapi. Ya. Yang ini aja, Kak. Aku pengen nunjukin ini, guys. Pengen nunjukin ini, seru banget nih. Hai, ke oma aku dong. Halo, oma. Sehat-sehat dan tetap semangat. Saya udah dapat salamnya. Terima kasih. Salam. Baik banget, tahu dia. Sehat selalu, oma. Itu kakak Om Yayan Ruhian. Itu kakak lagi nonton premier ya? Wiro Sableng. Wiro Sableng. Aku foto-foto sama artis-artisnya. Baik banget dia. Oma mau diucapin Aldebaran enggak? Oma enggak kena kalau. Mau Aldebaran. Dong aku. Oma, Mae. Mae seneng tuh. Mae tuh yang iya kalau Oma enggak. Nanti bayangin aja dia ngomong. Ih, tapi emang dia baik banget katanya. Yayan apa sih Yayan Ruhian. Kalian nonton gak guys yang di Tuan guys yang filmnya itu tuh? Wiro Sableng. Bukan. Yang John Wick. Keren ya. Keren banget. Aku Kak Michelle kenal sama Aldebaran. Cie, Michelle of Aldebaran. Siapanya Kak Michelle? Enggak subscribe page sebelum dia mandi biar keren. Ya udahlah, besok aku mandi, tenang aja lah guys. Emang kenapa sih? Ih keren, itu emang dia keren banget sih ya. Dan dia mirip banget loh sama satunya siapa? Yang mereka kan berdua Tompi, tuh. Tompi. Lah kok Tompi? Keisha bisa bahasa Jepang gak? Konbawa. Konbawa. Terus? Konnichiwa. Nama perkenalan coba. Watashi wa Keisha desu. Oh, Kak Michelle syutingnya dekat rumah. Oh gitu. Terus kayak Kak Michelle nongkrongin dong pasti ya setiap hari. Iko Uwais. Dulu pas promo Wiro Sableng ada JKT 48 juga. Oh iya. Kok aku gak ketemu? Belum pernah. Mungkin aku gak sadar itu siapa. Parah banget. Sebelas dua belas sama Dama Nopo Kak Michelle. Cie, Michelle Manopo. Sebelas. Cie, cakepan Kak Michelle ah. Kita ngapain lagi nih? Kau mau nunjukin apa lagi ya? Kakak nonton RK aja gak? Kita ngomong apa lagi ya? Anda kekulak masuk vlog kala 1000 subscribe. Masuknya ini kalau udah 100.000 ah. Sih. Aku inget banget tuh bolos sekolah tuh.
Mama gak pakai jilbab. Parah banget mama. Ya emang belum pakai jilbab. Aku pakai jilbab apa? Masih kamu apa ke? Apa? Osiku apa? Ini adalah manusia. Osiku diri sendiri. I love myself. Aduh. Oh banyak di handphonenya kakak tahu kak. Video hancur. Biasa-bisanya punya Oshi lagi. Kalian kan Oshinya siapa? Siapa Oshi kalian? Jawab jujur. 1, 2, 3 jawab. Gak ada Oshi. Mau aib apa yang dikeluarin? Oh si jiref jiref. Apaan tuh mah? Behind the scene. Oh bukan behind the, ini yang gak jadi keluar ya? Kamu lagi belajar. Nih, cacat banget. Ini aku liatin. Itu emang gak dikeluarin sama aku? Enggak. Pegang dong. Jelek mau mainnya. Jadi makanya gak aku keluarin. Ini dia lagi masih belajar. Lagi ngulik. Jangan kamu ngulik lah. Kayak banget. Apa muka aku ngasulin ya? Kalau cowok main lagu itu keren banget dah. Enggak, mungkin kakak karena kayak masih di eja gitu loh. Enggak, aku gak tahu kalau cowok main lagu itu keren banget. Lagu apa tuh? Do I Wanna Know. Coba dong kalian yang bisa main gitar. Main lagu itu. Jatuh dia ke bawah kasih. Ya Allah Akbar. Ya sudahlah, hidung aku mampet terus deh. Jatuh ke kolong. Aku udah gak kuat lagi guys. Itu keren amat aku mainnya. Lagu apa itu? Pegang dong kak. Ini gak keluar juga ini. Udah ini udah keluar. Cacat ini mainnya mah. Asik. Emang itu keluar? Udah ya. Teng 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 te
I got issues. Yang perfect mana kak? Hah? Yang perfect. Gak pernah main gitar perfect. Bukannya kamu waktu itu yang udah belajar ngulik ngulik itu? Enggak, belum. Kita tunjukin yang ini kan, yang gagal. Aku setiap gagal marah tau. Emosi. Karena tidur kayak emang sekarang jam berapa sih guys? Gak terasa. Tidak terasa, aku sudah berada di sini selama 1,5 tahun. Ini saatnya. Kata Bas besok berenang di tempat cetek aja. Oke. Okay. Nyari yang itu tuh yang gagal-gagal.
2225. Iya, emang yang dari Simple Plan emang. Itu bagus sih. Soalnya kalau aku kan ngerekamnya di sini mah, jadi yang gagal enggak aku kirim. Ini kan yang kamu nyambung ke handphone kamu. Oh, nyambung. Ala. Kak video call sama aku yuk. Tanggal BTW. Ya jadi deh. I'm sorry guys. Guys. Kok handphone aku kedip-kedip? Ya, biasalah. Aku kalau udah malam gini ajab-ajab. Eh, kok bisa gitu, Kak? Ah, dia pakai lampu. Ceritanya lagi disco. Allah, ya Allah demi. Ini beneran ya, Kak? Beneran enggak? Ayolah. Aku... Ini juga belum keluar ya? Mah, dikasih disco kan, Mah? Sosih. Aku mau nangis deh. Yeah. Kalian gak usah kasih-kasih aku ya, guys. Aku mau bilang makasih. Aduh, jadi gak enak ini gitu. Ini belum? Udah kayaknya. Ini keluar keluar gak sih, guys? Mas, dong, komen. Apa nih mau kasih lihat, Mah? Kalau komentar mau kasih lihat. Mana? Kesini dong, Mak. Kita dong, Kak. Nggak jelas banget ah. Cakep aku di situ tapi. Ada video udah keluar lagi. Katanya. Ini apa? Kayaknya kamu ada yang kamu buat-buat tapi nggak dikeluarin gitu loh, Kak. Ada pumped up kicks itu loh. Nah, coba tuh. Beneran. Eh, lihat deh, muka aku dulu kayak gini. Terus sekarang aku merasa cantik gitu. Kan dong enggak? Apa anda? Dia dari kecil sama suka headbang, guys. Feel the same. One Direction, I love you, Wandi. Ya Allah. Memang sudah menjijikan dari dulu. Banyak banget video aku sama Uma, ya Allah. Ya Allah, kita kerjanya di belakang kelas, makan es krim, orang lagi belajar. Ini apa sih? Slime. Main slime di rumah Uma pulang sekolah. Kok videonya gak bisa dibuka sih, Ma? Ya, agak lama kan itu harus loading dulu. Oh. Keramat, mana Jen bilang. Uma cakep juga ya, Ki. Wah, oh, dia mah memang cakep banget. Eh, buluk banget kelas 2, kelas 1 SMP. Makasih ya Allah. Mana lagi sih? Selo ini sama Kak Selo tuh sama apa beda sih? Sama ya. Bukan Uma Kak Putri. Tante keren banget public speakingnya. Aku emang kuliahnya. Aku emang PR, guys. Aku PR, terus aku juga pernah jadi marketing. Ting. Tebak nih siapa, guys? Wah, ada disco. Makasih. Wow. Oh, beda Kak Selo. Ah, itu Basla pakai muka aku. Gila banget. Emang stres aku dari dulu kayaknya. Kita lihat lagi mana ya. Ini apa? Aku lagi naik Gojek. Aku lagi ini sapa istri Om Depan. Halo, ngapain so akrab banget gila. Gimana sih? Ini om aku ya, guys. Ini om aku. Om aku itu. Om sepupu aku. Iya. Tentang aku marketing fresh grad masih kagok. Itu kayak itu sih kayak ya? Aku kasihan deh dari pokoknya dulu. Kalau ngomong itu kayak kita harus juga harus tahu lawan bicara kita siapa sih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya. Saya akan membuat sebuah
Yola pulang sekolah abis les ya Allah langsung makan es batu. Buluk, iya emang buluk kak. Kayak abis dari goa. Iya banget. Biarin aja sih kak, tunggu. Biarin aja sih. Tunggu. Kayak itu harus sambil dicas deh yang handphone itu. Gak apa-apa, masih bisa dia. Eh kangen banget SMP ya Allah. Tunjukin kak, kamu juga nonton. Iya. Kes ya, Iya? Kes ya. Iya? Dah. Mau kalau mau masuk bilang-bilang mah. Seru banget deh. Bahan spill ayah aku ambil, I'm so sorry ayah, I love you, tapi aku mau keluarin duluan. Apa kalian punya ini? Apa sih ini, aku lagi les. Siapa itu yang ngomong tadi? Aku suka bikin video aneh. Sorry ayah, aku spill duluan. Stres banget deh. Kenapa aku kayak gitu ya? Kotor banget ya, kalian lihat sini. Ya Allah. Kita ngobrol lagi yuk guys, daripada ngeliatin aku gak jelas. Halo semuanya. Jadi sekarang aku lagi ada di kamar. Apa sih? Aku dulu panutanku Tasha Farasha. Aku pengen ngikutin dia dulu. Loh, mana nih ayah posesif banget nih. Aku dari dulu berarti halo semuanya ya. Halo semuanya. Gitu. Kenapa sih aku aneh banget. Ini apa nih? Oh ini aku udah latihan, ini udah masuk JKT. Tapi kok masih buluk ya? Ada video Om Gim. Udah ah, capek aku. Udah. Halo semuanya. Begitu. Itu dia intro aku. Halo semuanya. Tunggu ah, pegel aku begitu. Ya Allah. Cey mirip Veranda. Emang iya apa? Aku kurang merasa mirip. Tapi kok masih buluk ya? Kok bisa mirip Kak Veranda? Apanya mirip? Halo semuanya. Wow. Coba guys, ngomong lagi guys. Kalian ngomong apa kayak gitu? Aduh. Masa sih? Masa mirip? Kok malam banget SR-nya? Ya karena... apa Kak Farhan? Nama aku hilang lagi. Aku lapar deh. Gimana ya? Aku harus apa ya kalau lapar? Iya nih. Sejujurnya aku ngantuk.
iya kita belum vote. Mereknya udah gak di YouTube. Iya, iya. Ya besok pagi dong ya. Renangnya. Laper, tidur aja. Mama, mama sini, mama. Wah, makasih banyak, Kak. Gimana kalau besok malam kan malam minggu? Mau ngajak aku? Ya, jangan nomor satu ya guys. I don't like nomor satu. Kalau udah jam 11 kasih tahu ya. Kalau udah 2 jam deh. Kalau udah 2 jam. 1, 2, 3 kita end vote. Ih, kenapa sih nomor 1? Kalian kenapa nomor 1? Ini vote apa? Vote aja. Iya nih. Jadi tinggal 10 waktu mata. Sekarang jam berapa guys? Ada yang ngapus tweetnya gara-gara ganti Oshi. Kasih lo ya. Udah lihat aku. Aku tuh ngeliatin tweet kalian. Oh, 2237. Kasih lo kok ke Ara. Hahaha. Gak apa sih. Kan dia masih di JKT. Guys, kita bongkar buku raportnya Keisha SD. Ma, tolong Poki dulu, Ma. Biar semangat. Ada muka aku gak di Poki? Ada buku raport SD-nya Keisha. Lihat. Itu editannya Ari. Terlalu banyak alasan. Dengan berbagai macam alasan sedikit tak tahan buat kamu kembali. Pergi. Ada sih. Ini mau main nggak jadi-jadi. Guys, mau ngeliat Keisha waktu masih SD. Kelihatan nggak? Kakak tunjukin, Kak. Handphone kecil mana? Jelek banget, rambutnya kayak vokalis-vokalis band metal. Kok mama dandanin aku rambutnya kayak gini sih, Ma? Enggak, itu bukan mama. Kan itu kan nggak ada. Handphone kecil mana? Handphone kecil. Keisha, ini ada alamat ya, Ma? Gimana sih, fotonya doang aja. Nilai aku kelas 1 ya. Kita lihat. Ntar aku yang bacain aja. Ini. Karena gak kelihatan. P. Pendidikan agama 84. Kewarganegaraan 82. Bahasa Indonesia 87, 83. IPA 94. IPS 91. MTK 83. Senbud 83. OR 80, jelek banget. PLBJ 91, Bahasa Inggris 81, Komputer 75, KKM 75, nilainya 75. Ih, Kak Selo ngajak-ngajak Kak Cupetong, ih. Sikapnya B, kerajinan C mah, bener-bener. Tingkatkan belajarnya. Nih, bagus nih. 94, 94, 96, 91, 90, 93, 87, 80, 8,
90, 87, 83. Naik ke kelas 2. Gak rajin, iya. Nilai aku bagus amat dulu, apa gurunya baik? Jadi emang Keisha itu dulu waktu SD ke SMP, Keisha itu memang juara 2 satu sekolahan gitu loh. Selamat Keisha peringkat 8, tingkatkan dan pertahankan prestasimu. Pak, di joki enggak kata dia? SD aku 100% murni. Selamat Keisha peringkat 8. Hah, peringkat 8 lagi. Lebih rajin lagi. Lah ini kok ini 7 loh aslinya, tapi di tip ek sama dia. Sekarang ranking 25. Iya. Mana lagi? Yang terakhir, yang kamu kenaikan kelas ke SMP. Lulus nih. 88 94 94 88 88 97. Wah, IPS aku 97. Senbut 91, OR 88, PLBJ 97, Singles 95, Komputer 92. Keisha itu selalu lulus. Jatuh di olahraga. Ranking 2 dari satu angkatan. Gila. Sombong banget pas SMP bodoh. Pas SMP langsung, guys. Enggak, SMP kamu masih pintar. Enggak, kelas 1 aja udah ranking 2, 3 apa berapa gitu. Tapi kamu bodohnya tuh di SMA. Aku SMA bodoh. Bukan bodoh lah. Bukan bodoh. Bukan bodoh. Bukan bodoh. Bukan bodoh, cuma kan kamu udah enggak fokus belajar 100%. Mana rapotnya? Guys, kartu keluarganya Keisha hilang dong, guys. Ada yang mau gabung enggak? Kita bikin bareng. Ih, masih SMA juga, gila aku. Iya, aku SMA aku ketinggalan banget. Kalau kalian tanya pelajarannya apa sekarang? Padahal di rumah aja ya. Lihat, apa lagi ya? SMP. Oh iya, Keisha meninggalkan ini guys, kemarin. Lihat ijazah aku mah. Ini sih parah sih. Terus udah kusut gitu tau gak sih? Ah, kelipat-kelipat lagi. Lihat ijazah aku mah SD mah. Ijazah SD. Ini SMP. Maaf ya guys, karena kita gak tahu mau ngapain lagi. Kalian kalau bosen, I'm sorry. Aku hanya melepas rindu bersama kalian. Apaan lah? Oh ini nih. Kok ada? Cari ke, ini nih yang belakangnya. Ini nih yang belakang. Cemen banget nih anak. Bu Aisyah, Bu Nina, Bu Syam. Nih mah. Hasan yang waktu itu. Aku waktu les ketemu lagi sama dia. Kayak kemarin Hasan Husain. Kita kayak pura-pura gak kenal gitu. Padahal kita kayak tahu kita satu TK. Tapi gak pernah ngomong sama sekali. Abisnya bingung pena-pena. Oh, kita bongkar lagi guys. Kok oh, mirip adeknya Ume? Ya, paspor kamu gak ada di sini sih. Kita ngapain lagi ya? Oh dia live showroom juga. Siapa? Kabri.
kita bikin ayah fake. Nah, ini kartu peserta ujian. Peserta ujian. Wow. Bondo, Bondoru. Rapi banget ya rambutnya. Kayak begitu. Nah, dulu nih aku marah nih sama mbaknya. Kenapa sih mbak potongnya pendek banget? Terus aku ke sekolah, aku tutupin pakai jaket. Tapi kelas 6 aku main cukup. Ini mah. Ini apa nih? Sertifikat. Oh, ini apa sih? Ijazah nih. Kok ini sih, mah? Itu ijazah SMP. Rata-ratanya 88,5 doang. Gak seru ya ini. Nih ya, dulu aku cita-citanya menjadi dokter. Eh, kangen banget ya Allah, aku kelas 6A. Tuh aku. Bajunya bikin sendiri, keren. Ini. Wali kelasnya Bu Rika, super killer. Ingat banget. Ini gara-gara rambutnya kependekan nih pas loncat. Sebegitu jadi. Eh, mana muka aku? Eh, salah. Kalian lihat gak mukanya? Gara-gara rambutnya kependekan tuh. Kesel banget aku buku tahunan sekolah aku kayak gitu jadi. Kamu rapot sekolah, salah orang. Rapot SMA kamu belum kamu ambil loh. Iya, aku belum mengambil rapot. Seru banget sih SD. Apa ini? Ada Keisha yang menjadi mood booster kelas. Emang dari dulu aku mood booster ya. Gak tahu, aku ganti-ganti cita-citanya. Udah guys, kita mau ngapain lagi nih sekarang? Udah mah. Cita-citanya jadi orang sukses. Udah bener-bener bingung. Kita ngapain lagi? Aku bener-bener bingung. Mari kita satukan cita-cita kita. Dadah Kak Gia. Kalian pada nggak malam minggu? Eh, belum malam minggu ya? Weekend? Enggak. Kenapa pada nggak weekend? Kan sama aku. Guys, kalian tuh udah ada yang udah nikah belum sih? Ada nggak yang udah nikah? Maaf. Selamat malam Sabtu. Kak Rahmat. Terus kalau misalnya kayak yang udah punya pacar atau udah punya istri gitu ya, terus kalian masih suka ngepoin JKT gitu kan? Itu kalian pernah berantem gak sih? Saya masih 19 tahun.
dulu berantem tante pacar kan origami tuh. Terus udah gitu ngejabarinnya gimana kalau kalian itu tuh kalian tuh kayak hobi gitu kan? Lu pernah punya pacar nonton JKT bareng. Wih keren. Seru banget. Terus komentarnya mereka apa? Secara kalian kan pasti gak pakai kedip kan? Pacar aku ngambek kalau aku nonton showroom. Iya aku bilang ini. Oh gitu. Dibilangin hobi doang gak boleh JKT-an lagi. Oh dia nggak tahu. Terus kalian kalau misalnya kayak bohong-bohong gitu alasannya apa? Justru JKT buat pelarian. Oh malah ada yang dapat pacar gara-gara suka JKT. Nggak apa-apa kan yang penting uang bulanan lancar ya Allah. Oh elah, abis diputusin gara-gara JKT-an. Ah, cerit bersedih. Saya abis putus langsung JKT-an. Oh. Apa kabar yang gak punya pacar? Kamisel tuh sesungguhnya tuh udah punya pacar belum sih? Dia tuh banyak tahu Kamisel yang nungguin. Iya, soalnya kan Kamisel kan banyak fans ya. Tahu nih. Single nih mak katanya tuh. Wow. Vakum sekitar 4 tahun. Lintas dimensi. Lah serem amat. Gimana caranya lintas dimensi? JKT sedang mengandungkan 6 bangsa loh. Iya dong. Single happy lah kan. Iya Kamisel tapi banyak banget fans. Dia mah banyak iniannya. Aduh. Semua member JKT adalah pacarku. Emang ngomong lagi dong mani biar orang ngomong. Oh jadi sempet vakum 4 tahun terus baru JKT-an lagi Kak Noragami. Ya, kasih tahu kalau udah 2 jam ya, please. Ini yang ngasih tahu jam ini pengen case ya cepet-cepet selesai apa gimana sih? Enggak, aku minta tolong ngasih tahu. Ini mama nge-like deh. Gus plus. Tante Keisha boleh gak pacaran? Lah, aku belum tante-tante loh. Satu lima satu apaan maksudnya? Sekarang jam 1:51. Alhamdulillah udah 1000 subscribers. Atau apa? Oh waktu SR 9 menit lagi dong. Nyari kayak di foto KBC-nya masa gak ada? Hicks! Udah aku pajang di rumah KBC-nya. Tante koma, Keisha boleh gak pacaran? Lah, serem amat tante koma. Ih, parah banget kaya. Jawab mah. Pacaran. Boleh. Aku tuh kayak masih setengah hati, setengah hati. Boleh. Halo. Jangan dijawab. Oh, gimana sih? Jadwal VC kapan, Ki? Udah sold out, Kak. Sorry, Kak. Udah sold out. Keisha boleh pacaran, tapi aku duluan ya. Gas, Kak Michelle. Iya, Kak Rahmat. Bercanda doang. Lagi pula, mama aku pergi sama temen aja ya. Dia ikut ke rumah Puel. Dia ikut tiduran di kamarnya. Ke rumah Kabri, dia ikut. Ya gimana? Bayangkanlah, kakak bisa bayangin ya.
mama di tempatnya Kabri, mama nyatokin Kabri tahu. Ya tapi maksudnya mama ngikut mulu gitu loh, ngekor mulu. Konbanwa. Iya, di upper Kabri aku ditolak berenang. Aku udah kayak mohon-mohon. Please banget pak, saya jauh pak, saya dari Jakarta, saya mau berenang. Udah, kamu nginep aja sini jam 7 besok berenang gitu katanya. Gak mau pak, saya mau pulang sekarang, saya pengen berenang. Oke, dan mama satu paket. Iya, kemana-mana satu paket. Mama sama oma satu paket, jadi gimana tuh? Jadi kita bertiga satu paket. Video YouTube-nya kalau bisa dilamain sedikit, Kay. Takut bosan orang. Otak seriusin, Kisha. Jadi sebenarnya tuh idealnya video YouTube itu yang nggak ngebosenin itu tuh berapa lama sih durasinya? Tuh, minimal 12 menit. Pas kan, bener kan omongan mama kak, 12 menit. Oh gitu. Terus gimana dong? Kok gak nongol notifnya ya? Itu loh, Keisha itu jadi belum tahu settingannya. Enggak, ini dia gak nongol notif showroom ya kan? Bukan, kalian lagi ngebahas YouTube. Hah? Ngebahas YouTube. YouTube lebih dari TV. 10 menit minimal. Oh gitu. Kay, buat video cover gitar dong, Kay. Kiki tuh kalau untuk ditaruh kayak di sosmed lama gitu dia kayak belum pede gitu loh kak, karena dia tuh masih ngerasa main gitarnya dia tuh belum layak buat dipertontonkan mungkin. Dua jam kalau Kiki juga gak bosan, kalau begini doang diem doang gini kan bosan guys. Mau ngomong apa lagi? You are good, Keisha. Thank you, Kamisel. Yuk, bisa yuk pada. Yuk, pede. Oh, pede kan, pada. Karena belum tuh, Kak. Jadi karena belum lancar, bisa jadi konten. Kapan ketemu Kak Fani dan Kak Ume? Insya Allah minggu depan ya. Insya Allah. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jadi maksudnya itu konten itu Keisha belajar main gitar gitu. Dah Kak Isa. Dah Kak Isa, good night. Kalau udah layak mah udah di panggung kali pun. Nanti isi kolom komentarnya. Wah, jelek banget mainnya gitu. Keisha tuh kayak takut gitu loh kalau. Tahu nih aku cemen banget ya. Keisha tuh cemen. Aku jadi... tuh kalau abis nge-tweet aja kadang Kaisa, Kaisa nyanyi dulu sih. Happy birthday to you tak dung dung. Happy birthday to you tak dung dung. Happy birthday kakak Isa. Happy birthday to you. Yeay, selamat ulang tahun, panjang umur sehat selalu. Semoga banyak rezeki. Amin. Mudah-mudahan doa yang baik-baik cepat terkabulkan Kaisa. Amin. Nah itu tuh guys, kalau upload nyanyi kayak gitu suara. Iya aku tuh cemen banget, takut. Kadang kalau bisa nge-tweet aja suka gak mau liat komentar. Kenapa itu ya? Jadi kalau misalnya abis, dia misalnya dia abis nge-tweet nih, kayak misalnya kayak tadi terus kalau gak YouTube tadi. Orang tuh nonton gak boleh, bayangin coba. Iya aku suruh, kalian nonton di rumah aja gitu, tadi kan temen aku datang. Nonton di rumah aja nonton di sini. Prosesnya bener kak, prosesnya sih. Oke, nanti bisa ya kak ya. Bisa. Tapi kalau kalian kan ngerti kalau itu kan proses ya. Tapi kalau orang yang gak ngerti nanti gimana. Oh jadi ditulisin kak, di itunya kak. Kalau ini proses kakak belajar main gitar. Contoh apa aja. Turn off aja. Malah pengen dinyalain, soalnya kalau gak di komen gak seru gitu gak sih? Iya kayak gitu. Kan YouTube tuh orang kalau sambil nonton suka baca komen tuh. Gak apa-apa, kritikan positif jadiin penyemangat. Aku tuh oh tulis di keterangan kak, bener kak.
Iya sih, kita harus belajar juga menghadapi omongan-omongan seperti itu. Karena di luar sana banyak yang lebih jahat daripada itu. Tuh, Dewan learn gitar. Iya, internet gak bisa dikontrol. Memang sih, ya itu sih ya, maksudnya ya udah mau masuk ke dunia-dunia kayak gini-gini kan, dunia internet itu kan artinya kan udah harus siap sebenarnya kan. Cuma kan aku kan hanya ibu-ibu biasa ya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Oh kak, bener tuh kak, Keisha ngejam, belajar main gitar, day one gitu. Maksudnya kak, belajar apanya ini belajarin sih, maksudnya kalo belajar kakak, satu lagu atau ini? Kalau kakak ini kan gak senang belajar dari basic kan, kakak ini kan senangnya ngulik. Jangan takut di belakangmu, sini kita. Oh iya guys, udah pada nonton ya videonya Puel. Guys, itu aku ini nih klarifikasi, canda, aja. Canda, itu bercanda. Ya. Aku udah nebak gitu loh, kalau Keisha lagi dikerjain. Pro kontra di dunia ini akan selalu ada, sungguh. Nah, belajar satu album. Well, udah kena dua kali. Prank ya waktu itu sampai nangis. Sering tahu Well, aku prank tapi nggak dikamerain. Di teater panik banget dia. Ingat terakhir kali latihan aku pura-pura marah sama dia, dia sepanik itu. Sedangkan nonton Nunu Mukbang sudah dong. Udah dong. Dadah Kak Abil. Waduh, ngemeng-ngemeng Moms Agnes ke spill SRB. Apa tuh? Kasih tahu. Ada apa nih, Mams? Lucunya Mams Agnes sama Mamsnya Kabri tuh kalau WA aku baca Mams gitu. Nanti kita main lagi ya, Mams. Si Keke juga belum jadi berenang. Lucu. Mams. Keisha itu suka ngeprank tahu. Akhirnya nge-prank. Adik si Bazla kan akhirnya kan suka ngeprank ya. Terus dia gak terima gitu tapi Keisha-nya. Aneh banget kan. Dia mau nyoel tapi gak mau dicoel. Gimana coba itu? Iya. Mams Agnes aku belum pernah lihat. Baru lihat di vlog. Hai Kak Michelle. Nanti kalau Kak Michelle ke Jakarta ya kita meet up. Kita meet time, chat time. Oh guys, udah 2 jam belum guys. Ah udah jam 00:00 bohong. 1, 2. Oh di sana dia jam 00:00 ya. Good night. Good selamat night. Pagi. Tombol spasi. Oh my god ada JOT. Dipanggil kakak. Ada apa lagi? Aku ngapain? Kok kakak jawabnya gitu? Ini SR sampai jam berapa? Sampai 2 jam. Ayo kan Noragami, kita meet up. Bali udah ada yang itu ya, udah ada green apa sih green namanya? Day. Bukan green day. Jadi yang udah aman dari COVID gitu loh. Green zone. Uh-uh. Apa namanya? Zone hijau. Bawa kacamata yang di vlog ya, Tan. Itu kacamatanya itu epic ayah. Banget kacamatanya besar banget tapi itu lucu tau kacamatanya lucu rasa. Cuman malu kalau pakai di Jakarta itu tuh apa namanya benar-benar membuat mata menjadi apa ya cantik gitu mukanya ini kalau ngelihat cowok cakep jadi nggak kelihatan karena gelap kacanya. Aku iya sih Bali mah nggak peduli COVID tuh sih biar yang nonton nambah. Ini ayah ini. Mana? JOT ini ayah nih. Ya. Nyuruh kentut lagi. Kacamata apa kaca masker? Udah pakai kacamata pakai masker pula lagi. Ayah ngapain nyamar jadi JOT? Oh, maksudnya green zone itu karena enggak ada turis ya. Allah kasihan banget. Ini suka gerak-gerak Lombok. Tuh, suka banget. Siapa yang orang Lombok?
buka just tip gak? Dah, Kak Abil. Ini bukan ayah sih. Terus kamu siapa? D.O.T. Aduh guys, kita bacain dulu. Gifts Sukabumi Pride. Terima kasih Kak Rizal, bunganya Kak Megamen, makasih Kak Arya Nation, Kak Selo, Kak Megamen, Kak Megamen, Kak Megamen, Kak Indra, Kak Cupetong, Kak Selo, Kak Cupetong. Terus ini kita baca. Ya mama belum tahu itu Kak Cupetong itu. Kak Cupetong itu ini kan. Gak tahu nih, terus salah. Aku lebih takut friend zone daripada red zone. Oh my god. Ngantuk gak sih guys? Kalian halo. Mana Kak Gami? Seseorang memanggil namaku. Kita bacain dulu ya. Ada Kak Firman, Kak Cupetong, Kak Felix Jordan, Kak Indra, Kak Wisnu BS, Kak Noragami, Kak Yogo Lavia, Kak Ucup, Kak Keis Omar, Kak LZ, Kak Bragista, Kak Juli, Kak Widi. Banyak. Terima kasih ya guys, kalian so baik. Biasanya besok aku kokas bawa pampers. Ah jangan gitu dong. Eh ternyata dari tadi gigi aku ada ini. Gak tahu. Rahasia dong gitu kan. Udah tahu sih. Rahasia dong. Lebaran nanti mudik enggak? Kita tunggu. Nyangkut ini. Lebaran nanti mudik enggak? Enggak. Puasa sebentar lagi. Yang belum subscribe channel Keisha yuk. Makasih Kak Lambang. Kakak nih baik banget loh Kak Lambang nih. Keisha lebaran mau ke Jogja. Emang iya jadi mudik kampung siapa itu? Ke Jogja. Apa sih gengs nama channelnya? Namanya Keisha Ramadhani Kak. Udah aku kasih linknya di Twitter aku. Berlebaran ke Ragunan yuk. Ayo. Oke, kalau lebaran di Jakarta atau di kampung? Di Jakarta. Jakarta. Ke kampung aja aku cuman sekali aja ya. Haji apa? Haji. Sampai kambingnya enak banget. Keisha itu termasuk yang orangnya tahan godaan ketika berpuasa. Iya, walaupun lapar tapi sayang. Tapi tetap kalau puasa dia nomor satu dia. Karena sayang banget gitu. Suka ngeluh. Pengen buka gak? Suka. Ngeluh doang. Emang pertama kali puasa umur berapa? Dari kecil. Dari SD. Kak, ini Kak, belajar pakai software musik editing. Apa itu, Kak? Kamu bukan, Kak, itu ya? Lihat jam. Kumisnya Keisha makin tebel, kan? Yoi, sekarang aku kumisan. Emang berubah banget image-nya. Enggak lah. Itu tidak sengaja, gak tahu tumbuh sendiri dia. Iya, emang ngelaknya delay. Kamu apa? Lihat jam. Enggak, ini kok ngelak? Iya, ngeliat jam. Tunggu. Ini kan Zulfikar ngomong yang kerennya, ngomong apa nih maksudnya? Masih suka workout gak, Kak? Enggak sih, Kak. Pengen lagi. Nanti letoy-letoy gitu lagi aku. Keke sahurnya sebelum imsak. Ya iya. Semua orang. Selamat malam kesayangan kita semua.
Aku pengen banget ini deh. Apa? Kok kamu ngelag-ngelag sih, Kak? Kamu yang bener, Kak? Enggak aku apa-apain. Pengen apa namanya? Minuman yang ada cheese-nya gitu atasnya. Kakak buka puasa. Kakak workout, Kak, minimal seminggu sekali tuh. Ayo, Kak. Are you Indonesian girl? Yes, I am. Where? Menu favorit sahur sama buka puasa. Where are you come from? Apa mah? Ini kakak nge-lag nih, Kak. Nggak nge-lag, nggak diapa-apain. Orang-orang lancar aja nih. Menu favorit sahur sama buka puasa, Indomie. Senin mau ke Gunung Butak. Semangat ya, semoga aman-aman aja nyampe balik lagi ke sini. Sehat-sehat terus. Iya, gak bisa berenang, tapi berenang aja. Gak bisa aku berenang. Nyebur kolam terus foto-foto. Menu favorit buka gorengan. Valid. Gaya, bukan gaya batu, gaya dada. Nyemprung-nyemprung langsung. Dada. Gak balik lagi, tenggelam. Iya, Kak Rahmat. Jelah, Kak Misal asik. Alah, ini Kak Misal nih, diam-diam nih menghanyutkan nih. Bulan depan mau bikin channel YouTube, mohon doanya. Sukses, Kak. Sukses terus. Iya, mau jadi I wanna be on top. I wanna be the next. Udah 837 bisa nih minggu. 1000. Besok juga bisa, Kak. Please, Kak. Bisa, kita tapi harus positive kalau thinking. Tapi YouTube itu tuh yang penting itu subscriber viewers-nya atau sih? Viewers atau ya, viewers atau deh. Videonya berapa banyak. Soalnya kan gitu, AdSense itu dari view-nya kan. Makanya enggak tahu, makanya mama nanya. Itu kalian nonton aja. Yang penting minta tolong. Enggak, tapi maksudnya tapi yang penting apanya gitu loh. Ada keinginan buat jadi model enggak? Aku pingin banget Kak Aditya Gili 97. Ayo, siapa yang mau ngajak Kisya? Siapa yang mau ngajak model? Aku menjadi model? Model apa aja? Model katalog, model foto-foto. Berapa lama videonya ditonton penting juga. Oh gitu. Jadi harus satu, nonton harus benar-benar gitu ya? Oh kayak gitu, aku baru tahu. Viewers sama watch time. Ya udah, kita akan sukses bersama-sama dengan bantuan kalian. Terima kasih. Engagement itu artinya apa sih? Watch time minimum 4000 jam. Oh, jadi harus ditonton berulang-ulang gitu ya? Atau harus beda akun? Aku ngantuk deh, guys. Ih, mama mah. Harus ada akses videonya. Maksudnya? Gak boleh di skip-skip gitu nontonnya. Oh, berarti nontonnya harus dari awal ya? Bisa ditonton berulang-ulang. Oh gitu. 2000 jam apa? Tayang kali. Ditonton kali. Tagihan apa sih? Itu yang di teater itu. Apa sih Kagiana? Kayaknya yang ini deh. Yang selamat sore para penonton gitu. 2000 jam. SS dulu. Lo katanya kawis. Oke, 1, 2. Yang bener deh. Oh, Kak Diana itu kangen. Oh, kangen.
Ya Bion, top. Sekarang jam berapa, guys? Betul, komitmennya. Soalnya ternyata tuh berat tau jadi YouTuber itu. Ngeditnya itu butuh, butuh proses. Butuh usaha. Oh, udah 2, 3, 16. 16. Dimana dia? Oh, makanya kakak kemalaman dibilangin sama mereka. Karena kalau yang Wita, mereka kan lebih sejam kan. Kalau kakak jam 9, mereka jam 10. Berarti mulainya. Oh gitu, ya udah deh. Nanti kita lanjut lagi deh, hari apa? Makasih ya semuanya udah nonton aku. Sudah ngeliat video-video aku juga. Yang udah kayak penyanyi. Jatah ya. Emang Vincent Wicaksono ini YouTuber juga kah? Ya kan dia temennya Desta mah. Oh, lewat sih. Cewa aku. Mama tuh yang aku lagi menahan mikir, malu tuh enggak? Mama tuh yang lagi mikir, beneran apa enggak ya gitu. Menurut mama aja. Lain, oi. I wanna be on top. I wanna be the next. Guys, kita nanti lanjut lagi mah. Bilang makasih dulu mah. Masa udah kan? Iya udah, bilang makasih dulu. Ya udah. Makasih banyak semua. Makasih banyak semuanya. Makasih buat gift-giftnya. Makasih banyak. Dadah semuanya. Itu Nacho. Iya, undang aku dong, bilangin ke mereka. Undang Keisha dong. Gitu. Undang Keisha YouTuber. Dadah Keisha, dadah semuanya. Hati-hati banyak, hati-hati banyak, hati-hati ya. Makasih banyak. Ayo pas Semarang mau enggak? Kamisok masih ngajakin ngobrol. Mau bilang makasih juga dong yang benar. Kan tadi udah mama udah bilang makasih banyak semua. Kok ada event di Semarang tau? Event apa? Oh, aku gak diajak. Sayonara. Dah kak. Dadah. Dadah. Oh, event fanbase. Fanbase nya siapa? Ngerinya ngompol. Kayaknya aku ngompol deh kalau diundang ke Tonight Show. Karena kocak banget. Hiburan aku juga kadang nonton Tonight Show di YouTube. Hello. Belum Kak Michelle, Keisha belum ada jadwal keluar kota. Enggak, aku enggak keluar kota dulu. Nanti Keisha bisa-bisa disuruh itu apa namanya? Abis pulang Kak, karantina. Iya. Soalnya ada oma sama opa kan. Kerawang. Dah Kerawang. Perasaan dari tadi ngomong bahasa Jepang, gue mikir dia orang Jepang. Sumpah, tipu dah, kon bawain juga. Ngompol ganti Nunung. Kalau Keisha gak bisa, kita aja kak misal. Ikut dong. Yaudah guys ya. Terus aku tidur dulu. Dadah semuanya. Assalamualaikum Daya juga. Dan ada yang lain. Bye. Aku end ya. Tadi ke Semarang tuh assalamualaikum. Apa sih? Dadah, aku end ya. MTSR itu apa? Nonton showroom kali. Jangan, kami bisa masih bangun. Ngantuk aku seriusan. Bisa kan kita bisa kapan lagi gitu, kita bisa showroom lagi. Udah boleh juga kan sampai pagi.
sampai pagi kamu jam segini aja udah telat. Ya aku tidur dulu siangnya. Tadi kan aku lelah banget abis ngedit aku. Editan juga kayak gitu. Lelahnya lebay banget. Dadah semua. Udah ya aku end ya. Nih mah pencet mah. Oh, aja. Ya udah, dadah. Iya kak. Siap kak. Pencet. Dah. Siapa tangannya? Kenapa? Megang-megang muka. Iya. Tanggung 4.000. Set gitu. Kayak youtuber. Set. Editannya udah bagus buat pemula. Okay. Satu, dua, tiga. Makasih ya. Tunggu dulu, bentar. Hubungannya apa kau Wahyu PP-nya Biel? PY, mama nih baca. Makasih Ki karena kamu TikTokku FYP. Emang TikTok kakak apaan? Emang TikTok kakak apa? Pengen lihat dong. Apa username-nya? Slip type, OTW nugas. Apa itu? No. Oke, okay, Wahyu Pay, aku cek. Ini mau aja aku dikertiin kakak ya. Dadah. Tapi ya udah deh, aku kepo. Dadah. Satu, dua, tiga. Bye. Aku pencet. Are you sure you want to finish broadcasting? Ya. Yeah. Oke. Okay. Bye. Thank you.